Okey, okey. Kau nak ride ke aku nak race? Aku tanya kau nak ride ke nak race? Kau nak mana? Kau nak mana? Masa tu hari Sabtu, dua-dua dah boleh. Kau nak ride ke nak race? Kau buka je, kau beritahu aku je. Kau nak ride ke nak race? Apa ni? Motor lah. Okey, sorry. Kita tak main yang besar-besar tu. Aku punya motor tu nak beli kerja motor tu. Ah, aku nak yang belakang tu. Ini NBX. Itu NBX. Apa ni? X-Mark. Takkanlah aku buat penat-penat kau nak bagi dengan X-Mark je. Kau tahu tak, semalam aku main-main motor, aku potong satu kereta tu. Lepas tu kau aku rasa berat je. Kenapa? Terbawa balik bumper dia sekali. Wush. 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 Tua sangat. Laju ni. Putus ni. Oh, okey. Kezan. First time 15,000. First time 15,000 orang tengok kita punya live ni. Wui. Yelah, aku berfasan kan. 15.7. Maknanya pun ikut kita besar ni. Lepas ni kalau kita ride, semua orang ikut kita ride ni. Yum. Tapi aku rasa aku nak... Aku nak race dulu lah, Zan. Kau nak race dengan aku? Habis aku selama ni, aku dah buat kajian, aku buat engine apa semua untuk apa? Oh. Sedap ni. Sedap, sedap, sedap. Aku suka kalau komen-komen macam itu. Aku suka orang yang berani. Sebab tu aku suka orang bacau. Dia pantang dia sabar. Aku suka orang gandu. Aku suka orang gandu. Nama... Oh no, racing boy. Mengata-gata barang motor ni. Zat mirror tak payah. Dekat tulisan setan tu kau nak tunjuk aku buat apa? Joki aku pun dah ready eh. Wuih, kau mau buat lah siap dengan punchline. Relax, tak saya buat lah sama punchline. Tinggal kau pergi jalan je. Kau pergi jalan je. Kau cakap kat jalan mana. Okey, jangan. Ya. Jangan fikir lain. Nampak sangat orang Johor tak tahu jalan KL. Bukan. Aku tengah fikir. Kau tanya aku nak ride ke nak race. Kan? Aku rasa dah ready dah nak race. Minggu depan eh. Motor aku standby eh. Motor aku standby je. Yang mana kau nak hantar yang mana? 1777 tu ke? Dua-dua 1777 eh. JRB tu. Janganlah sebut kat sini. Orang tahulah. Pilih-pilih dah anak. Alah. Oh. Oh. Sebab kita ada pun pelik tengah sangat. 17K ni. Main gila ni. Wih, asal kau main sangat tengok ni. Sebab orang nak tengok kita berlumba ni. Nanti kita tanya majoriti nak tengok kita berlumba ke nak tengok kita ride saja. Gong Badak. Ha? Kat Gong Badak. Gong Badak tu Terengganu. Kau kenapa ni? Oh bukan eh. Kat mana yang ada? Kat mana ada track? Track dekat Kesas ada. Dekat Duke ada. Nampak orang lama motor. Kita tak nak ajar Gatri. Orang. Kita tak nak ajar orang race kat tempat macam tu. Tak, kita pergi tempat-tempat macam tu, kita tak ada biar dia orang. Kau tengok lah tu. Kita datang ni, kenapa korang berlumba? Kita datang. Tu, jap. Ay, apa Kazah ada masuk? Oh, Kazah, Gatri. Weh, Kazah ada, Gatri. Ya. Orang lama, orang lama. Elmina. Pun boleh, Elmina. Bila? Kita dekat... Si Jangkang. Si Jangkang lumba apa eh? Kenapa aku dengar eh? Oh bukan eh. Aku biasa dengar tempat tu ada buat lumba juga. Bukan, kita Jangkang bukan. Betul lah. Tak, kita set betul. Nak ride ke nak lumba. Tapi kalau nak ride, kita bangun pagi, kita pergi Karak eh. Makan sana. Makan apa? Oh Allah, tanya makan apa. Manalah aku tahu nasi lemak ke apa. Tak kisahlah. Janji kita ride. Kita pergi ni raya kan. Kita pergi makan
rendang pisang. Kau tak rempit lah, eh. Kau nak pisang je. Oh, cik. Nak kala kuning je. Nak kala kuning je. Tahu apa rempit tu macam mana? Tak, bukan. Maksudnya kita... Kita ride lah, kita ride. Kita bawa motor ramai-ramai ke konvoy, pergi ride sana. Kita tengok. Yang pertama, kita nak uji apa? Ketahanan motor kita ni. Kita uji ketahanan motor kita. Kita ride santai raya. So, kalau kata... Pomen kau tu power, motor kau ketahan ni. For speed macam mana, lock throttle. Lock throttle pun muka kau dah pening lah. Apa lock throttle tu? Lock throttle tu aku tahulah. Dia tu tak ni, dia gitu je kan. Ah, tapi kalau enjin kau boleh tahan, maksudnya pomen kau power. Ah, dia tahu dia punya kira-kira semua benda. Pressure, enjin, semua benda dah tahu dah kira-kira. Kau tak termenung sangat lah, eh. Aku tahu kau pening bila aku cakap kau ni. Kalau macam tu, kita ride raya. Tak ada hal. Kau cakap bila? Motor kau siap, aku bagi tahu. Kau roger je aku ni. Tapi undang-undang dia, ride raya, 90 je boleh bawa. 90 saja dulu. Asal? Eh, tak payah ride ni. Kita nak pergi karak ni. Tak lah. Keselamatan. 93 hari perjalanan dia. Lama Laju sikit, 1-2 ke. Cantik lah sikit. Aku lock throttle 1-2. Tapi motor kau memang naik 90 je sebab penuh dengan bunga, eh. Aku dah cabut. Kau cabut, eh. Kecil hati secara, weh. Dia marah aku semalam. Dia ke? Dia cakap macam mana? Dia marah. Dia cakap, lepas aku cabut bunga tu, dia nak tanam pokok durian pula. Kau biar betul. Weh, 19.3. 19.4. Nanti dia naik 20k ni. Wih, ramai sangat ni. Eh, tapi sebenarnya kita dalam menaikkan semangat budak-budak Y15 ni. Ya, betul. Kita nak merapatkan silaturahim. Tapi kau perasan tak Y15 tu? Ha? Y15 tu, kau perasan tak? Kenapa? Dia tulis ZR je belakang. Dia tak tulis Syuib. Aku kalah tu kat situ tu. Memang benda tu betul tu. Okay, aku ingat. Nanti aku akan buat Y15 SR. SR tu apa? Tarah Raisuddin. Memang berbunga lah seluruh Malaysia. Aku bukit. 20k. Ha? 20k, eh? Eh, jomlah. Aku nak pergi center kerja sekejap. Eh? Okay, aku rasa kita lock. Kita akan ride. Saksikan perjumpaan Zizan Azad dan juga Syuib. Eh? Minggu depan motor aku siap, Sabtu. Haa? Motor aku siap. Kau tengok je lah kat Instagram aku. Malah lah nak borak. Kau tahu tak lawan motor kau apa? Apa? Tong sampah. Itu tong sampah. Yelah, bunga kau dah layu, tong sampah juga tempat dia. Dah, aku nak bincang dengan bini aku sekejap ni. Kau bincang dulu. Aku nak boleh Y15 SR. Kau nak ride lah anak tu dan ni, bini kau bagi ke tak? Semalam makan cek kerja pun kau naik motor dengan dia. Orang ride tak bawa bini tau. Ha? Oh, tak boleh bawa dia? Mana ada orang ride bawa bini? Berat tu. Tengok muka dah cuba lah. Tak apa, nanti kau roger je aku. Dia naik kereta lah, follow aku belakang. Orang punya banyak motor, lepas tu dia kereta sebiji dalam tu, dalam grup motor tu, mana ada? Kalau dia join-join motor ni, tak payah nak pergi ride-ride ke apa benda kan? Tak, Sarah. Kita orang nak pergi surau. Kau nak pergi ride, aku yang akan bawa motor. Dan biar aku yang duduk belakang. Yay. Thank you, Syuib. Aku